Nah, hari ini juga di Septable ada kedatangan salah satu cowok ganteng keren yang mirip banget sama saya. Terus dia juga lagi hits di Net TV karena ada serialnya namanya Catatan Si Boy. Oke, nah yang masih penasaran, saya langsung panggil aja. Ini dia kembaran saya. Hey, thank you bro udah datang. Nah, ini dia. Halo. Gua Megan, pemeran Boy di Catatan Si Boy Net TV. Hari ini gue diundang sama Chef Table, sama Chef Chandra tadi. Dia sekarang sibuk juga di net, sama apa namanya serialnya? Catatan Si Boy. Nah, jadi konon, ini true story, fun fact. Fun fact. Jadi waktu kecil, dia tuh dibilang panggilannya tuh namanya kalau nggak Boy, Ongki. Ongki. Kalau angkatan saya pasti tahu siapa Ongki, ya kan? Catatan Si Boy pasti pernah nonton. Oke, jadi kita akan masak bareng. Sekarang kita akan buat salah satu hidangan yang mungkin nggak umum. Jadi dia kita adopsi dari masakan Korea. Namanya takpal. Takpal. Jadi takpal itu terbuat dari kuku-kuku cantik ini, ya kan? Jadi dia kita rebus sampai lunak, kita keluarin tulangnya. Kita akan rebus, kita akan marinir nanti dan sajikan fresh. Oke. Okay? So let's start cooking now. Jadi yang kita butuh sekarang, sebelum tambah berantakan nanti baju bagusnya pakai apa dulu gimana? Oke. Bisa kan pakainya? Bisa dong. Bisa ya. So, abis pakai apa? Biar keren dilempar lu. Kita prepare, kita masukin nanti ayamnya dengan aromatic vegetable. Dulu sama-sama di Bandung. Oh. Iya. Dulu di Bandung ngapain? Kuliah. Oh, kuliah. Iya. Chef itu di kampus itu kan tuh, yang di Bandung. And hi. Iya. STP sekarang. Oke. Iya. Jadi ini potong biasa aja ya? Potong lurus aja. Potong lurus. Oke, cukup. Sebelum nanti tangannya hilang, kita stop dulu. Oke, lanjut yang ini sekarang. Oke. Tangan juga nggak apa-apa. Nah, sambil nunggu dia motong, kita siapin air rebusannya. Kita seasonin, jangan lupa. Oke. Terus kita tumpukin semuanya. Jadi kita mau bikin lunak. Sip, cukup. Udah. Kita masukin. Jadi ini kita rebus sampai soft. Nanti kalau udah soft, dia kita peel kulit terluarnya. Jadi kita ambil bagian dalamnya aja dan kita akan remove bones-nya juga. Oke, ini bro, ini kayaknya udah. Oke, nah kita tiriskan. Udah soft nih. Pernah makan ceker gak sih? Sering banget. Jadi kalau nyatet-nyatet lebih bagus tulisannya kalau makan ceker kata orang. Oh gitu. Hmm. Yang nggak tahu mitos atau fakta sih, katanya kalau misalnya waktu kecil makan ceker itu nanti kakinya jadi kuat, larinya jadi kencang kayak gitu. Nggak tahu mitos atau fakta. Katanya kalau zaman saya mah dulu nggak gitu dibilangin sama mama. Kalau makan ceker kebanyakan tulisannya kayak ceker. Ya. Oke, nih. Oke. Kita lepasin tulang atasnya. Tarik tulang besarnya yang di atas. Oh, oke. Okay. Oh, gitu. Terus ujung miisnya kita tarik. Oh. Oke,
Oke, nah terus kita siapin sausnya nih. Jadi kita akan balurin dengan sausnya. Sausnya itu terbuat dari chili paste, chili sauce, cisem. Kita akan tumis. Pernah makan ini gak sebelumnya? Akpal. Belum. Mumpung lagi zaman-zamannya Korea-Koreaan. Jadi masuk makanan-makanan Korea juga ya. Bawa. Oke, boleh nyalain kompornya, Bro. Kita tumis. Kita masak sausnya yang terdiri dari chili sauce, terus juga ada soybean, terus juga ada sesame. Kita mix semua, lalu disajikan hangat. Sesame oil. Lalu masak. Soy sauce. Gochujang, chili sauce. Okay. Oke, kita tambahkan sedikit. Nah, ini kita bisa masukin sekarang. Chicken feet itu ternyata bisa dibuat dengan bumbu yang Korea-Korea gitu. Pasti bikin jadi rasanya pedes-pedes gitu, gurih, asin. Asik lah campuran-campuran ingredients-nya di situ. Oke, nah ini udah mulai mix well. Kita angkat dari api, terus kita plating sekarang. Spicy chicken feet ala September. Ready, serve now. Ini tadi masakannya dengan ayam. Abis ini gantian masak dong. Oke. Bawa catatan nggak sih, Boy? Bawa. Bawa ya. Jadi punya resep ya? Ada. Tapi catatannya udah di otak semua untuk resepnya semuanya aman, Chef. Oke, siap. Sorry, Chef Chandra. Sebenarnya gue di sini nggak mau nyombong. Tapi sebenarnya tuh ada bakat terpendam hebat dan jago untuk dalam bidang memasak. Oke, jangan mana-mana. Abis ini Boy yang saat ini bakal masak tanpa catatan. Yeah.